Pengurus Ikatan Mahasiswa Pademai Pekanbaru periode 2018-2019 yang akan dilantik oleh Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Eko Suwardjo S.E. Pembacaan surat keputusan. Garis miring KPTS garis miring PMKD strip PKU garis miring 2 garis miring 2018 tentang pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru periode 2018-2019 pelindung organisasi Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru setelah menimbang 1. Bahwa Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru sebagai wadah mahasiswa Kota Dumai harus tetap tumbuh dan berkembang. 2. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya maka perlu dilantik pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru periode 2018-2019. 3. Bahwa nama-nama yang terlampir mampu dan memenuhi syarat sebagai pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Paguyuban. 2. Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru Bab 6 Pasal 10. 3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru Bab 3 Pasal 5. Memutuskan menetapkan pertama memberhentikan pengurus lama dan melantik pengurus baru yang tercantum dalam susunan kepengurusan Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru dengan sebagaimana tersebut pada daftar lampiran keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketiga, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai 10 Februari 2018 dan apabila di kemudian hari didapati kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksana sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 10 Februari 2018. Sekretaris Umum Cindy Api ditandatangani. Ketua Umum Wahyu Arisetia ditandatangani. Mengetahui Wakil Wali Kota Dumai Bapak Eko Suwardjo S.E. Susunan pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai IMKD Pekanbaru periode 2018-2019. Pelindung organisasi Bapak Eko Suwardjo S.E. Dewan Penasihat Organisasi Serma Abdul Dius Asbi S.T. M.Sc. Sahrul Ramadan Majelis Pengawas dan Konsultasi Muhammad Jepri Agus Zarina Abdul Murni Faldani Hidayat Doni Muharuni. Dimohon kepada seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru periode 2018-2019 dipersilakan untuk berdiri. Ketua Umum Wahyu Ari Septian, Wakil Ketua Umum Muhammad Yoga Falza, Sekretaris Umum Cindy Abdi, Bendahara Umum Sabila Wazmi, Biro Administrasi, Kepala Biro Administrasi Hidayatul Dina, Anggota Aprilia Sri Hijriani, Presidium, Presidium Universitas Riau, Nanda Fajar Ramadan, Sekretaris Presidium Muhammad Ilham, Presidium Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, SIMI Aurita, Sekretaris Presidium Mutia Tahira, Presidium Universitas Islam Riau, Najiha, Sekretaris Presidium Nova Duyati Kumendo, Dinas Kaderisasi, Kepala Dinas Raudatul Muttaqin, Sekretaris Dinas Desi Purnama Sari, Anggota Arwin Kurniansyah, Muhammad
Dinas Sosial dan Politik, Kepala Dinas Yoga Sardi, Sekretaris Dinas Dinda Yanti, Anggota Agung Pangestu, Aulia Marka Idris, Radar Pengelolaan Harahap, Dinas Advokasi dan Hukum, Kepala Dinas Ardi Yahya, Sekretaris Dinas Karnovi Andriek, Sekretaris Dinas, Anggota Muazzaful Khalidi, Nur Fadila, Ramadhani, Dinas Keagamaan, Kepala Dinas Muhammad Mustafiri Izzi, Sekretaris Dinas Aini Safitri, Anggota Fitri Hayatun Nufus, Muhammad Wani Rasidan, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Rizki Pratama, Sekretaris Dinas Friantika Wahyuni, Anggota Sadia Permeswari, Lina Fina Sartua, Muhammad Fitra Ramadan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Azim An-Nafi, Sekretaris Dinas Pipin Anjarwani, Anggota Vivi Fitriani, Hari Yulian Andrami, Rizky Prasetyo, Dinas Kewirausahaan, Kepala Dinas Saifumo, Sekretaris Dinas Dea Dwi Ananda, Anggota Wage Alfansuri, Muhammad Syahril, Aulia Afandi, Dinas Seni dan Olahraga, Kepala Dinas Muhammad Hilal Fahmi, Sekretaris Dinas Clara Yevina Rian, Anggota Kawirian Razami, Romi Fadlur Rahman. Tuhan yang akan dibacakan oleh Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Eko Suharjo SD. Kepada Bapak kami persilakan. Acara selanjutnya, foto bersama Wakil Wali Kota Dumai dengan seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru periode 2018-2019. Anak melayang
pembacaan ikrar jabatan yang akan dibacakan oleh Ketua Umum yang akan diikuti oleh seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru periode 2018-2019. Hadirin dimohon berdiri. Ikrar pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai IMKD Pekanbaru periode 2018-2019. Ikrar pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai IMKD Pekanbaru periode 2018-2019. Dengan penuh kesadaran Dan tanggung jawab Kami pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai IMKD Pekanbaru. Dengan ini berikrar. Satu. Melaksanakan kewajiban kami. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dua. Akan selalu menjaga nama baik organisasi. Dengan selalu taat. Dan patuh. Kepada ADART. Beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan Ikatan Mahasiswa Kota Dumai IMKD Pekanbaru. Empat. Menjunjung tinggi dan melaksanakan tanggung jawab Yang kami emban di organisasi dengan sebaik-baiknya. Lima. Melaksanakan kerjasama yang baik Dengan seluruh pengurus Untuk memajukan Kota Dumai Melalui Ikatan Mahasiswa Kota Dumai IMKD Pekanbaru. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru periode 2018-2019 dimohon duduk kembali.